Okay, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Syahrizan Mak Rajak kembali. Okay. Seminggu kita orang balik kampung. Jadi tak ada siapa yang siram pokok-pokok ni. Tapi alhamdulillah semuanya masih lagi hidup lah. Yang penting hidup. Jadi inilah secara keseluruhannya. Macam inilah kebun dekat belakang rumah ni. Okey, jom kita tengok satu-satu. Right. Okey, kat sini aku ada tanam pak choy. Pak choy ni ada beberapa tempat lah. Disebabkan itu aku semai. Dia banyak yang tumbuh. Jadi aku terpaksa lah pindah-pindahkan dia ke tempat-tempat yang lain kan. Okey, ni pak choy ni. So, walaupun boleh tahan jugalah. Ini besar. Ada juga yang tak berapa nak besar. Itu macam ni besar. Ini dah seminggu tak aku tak siramkan dengan baja AB. Mungkinan ada hari-hari tu yang tak hujan dia jadi layu teruk lah. Kat sini aku ada tanam pokok bendi eh. So kat sini ada 5 pokok bendi. Alhamdulillah ada satu ni. Allah, lebat ni. Besar tu daun dia. Okey, ada 5 pokok. Kat sini ni macam biasa lah. Dia pokok budina, bayam Brazil dengan apa nama tu? Sambung nyawa tu. Tapi kita pergi sini dulu lah. Kat sini ada labu manis yang aku tanam, labu manis. Itu aku semai ada 6 pokok. So ini 2 pokok aku sempat tanam kat sini. Lagi 4 pokok itu aku dah bawa ke kampung. Jadi kat sini alhamdulillah lah dia membesar juga labu ni. Dan kat sini tapak semaian ni itu aku dah letakkan apa nama tu? Biji buah naga. So sekarang ni kalau kita tengok biji buah naga tu dah tumbuh. Dan tengok ni dah nampak sikit lah bentuk dia. Pokok buah naga dia ada macam duri-duri sikit. So ni ada lagi beberapa pokok lah. So yang ni 2 ni nampak lah dah mula besar. Nanti kita mungkin akan pindahkan lah. Mungkin kita akan apa tu, tanam seperti mana orang tanam pokok apa tu, apa buah naga tu. Kat sini ada juga tu tanam tahun kari. Kari, mulberry, ni mulberry ni. Ni ada pokok limau nipis. Limau nipis ni mau purut tak tahu. Itu buah kristal eh. Tu aku tanam daripada biji pokok buah kristal. Ada 2 pokok satu kat ujung tu. Ujung tu aku jarang lah nak siram. So yang kat sini aku rajin juga siram. So dia besar elok lah. Tapi agak lambat juga dia tumbuh lah. Mana pun. Buah naga pula buah kristal. So kat sini sebelum ni aku ada kongsi juga berkenaan dengan bayam ni, pokok bayam merah ni. So seminggu ni aku tak dapat nak siram, tak dapat nak sembuhkan aku punya apa tu racun organik yang aku buat tu. So kalau tengok ni habis kena makan ni. Habis ni berlubang-lubang. Habis bawah-bawah tu semua habis. Ini pak choy lagi. Banyak juga pak choy kita tanam. So, okay, jom. Ini pudina. Pudina. Okay, pudina ni alhamdulillah dia memang sediasakan apa tu? Rimbun je ni. Setiap kali aku potong dia akan rimbun balik macam ni. Sini ada bayam Brazil, itu lebat. So aku dah potong-potongkan, dah bagi kat jiran-jiran. Aku ada buat video tentang potong-potong ni kan, bayam Brazil, tapi tak sempat lagi nak edit. Nanti korang tunggu lah. Sini ada pokok cili, 3 pokok. Tapi 3 pokok ni tengok dia macam ada penyakit sikit lah. Setiap kali dia berbunga tapi buah dia jatuh. So ni pun 3 sama lah.
Tak pasti sebab apa. Mungkin nanti aku akan ganti lah dengan pokok lain ke apa. Okey, ini macam biasa ni daripada abang ipar aku tu, panggil sambung nyawa. So, kalau tengok belas ini tak menjadi eh. Ini pun aku tu aku dah ambil untuk makan. Tumbang mana tumbuh kat sini aku tanam itu tumbuh. Tapi setiap kali aku tanam belas ini dia mati. Ini kat sini sentiasa rimbun. Okey. Alright, kat sini ada apa nama ni? Ular raja. Okay, ular raja ni daripada 2-3 2-3 minggu ni aku tengok dia sentiasa berbunga lah. Kan? Bunga dia. Dan ni dah ada biji, kita tunggu biji dia kering dan juga jatuh lah. Biji dia. Kat sini ada main Brazil juga. Tanam main Brazil. Dan ni ini yang ditunggu-tunggu atau yang nanti-nanti kan adalah pokok timun Jepun. Nah, ni pokok timun Jepun. Itu aku dah order online. Sekali dapat cuma 3 biji je benih dia. Tapi itulah alhamdulillah dia besar juga. Seminggu ni tinggal, hari tu tinggal dia ada dalam 2 daun je. So sekarang ni dah 3 daun lah. Kalau tengok dah mula nak tumbuh. Ini macam buah ke apa ni, mungkin nak tumbuh bunga ke apa ke. Sama-sama 3-3. Okay, aku dah sediakan dia punya tempat untuk dia menjalar ke atas. Nanti bila ada buah nanti mungkin kita boleh jadikan dia benih biji-biji. Right. Sini, mana dia? Okey. Itu dia guys, sedikit kembangan kebun. Okay. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel Syarif Syarif Raja ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.